Halo baraya YouTube yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Mega Channel. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ketahanan atau kekuatan baja ringan. Tetapi sebelum kita memulai ke pembahasan, alangkah lebih baik subscribe dulu channel ini agar channel ini selalu memberikan informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke? Yang akan kita bahas adalah kekuatan baja ringan. Ada cerita sedikit ya, ada yang pernah bertanya kepada saya, salah satu konsumen, Mas, baja ringan itu kekuatannya berapa tahun namanya? Berapa lama baja ringan itu bisa kuat? Dan setelah saya teliti, saya bertanya-tanya ke pakar yang berpengalaman, saya membaca artikel di Google dan lain sebagainya, ternyata memang baja ringan itu kuat puluhan tahun, bisa 20-30 tahun. Kenapa baja ringan bisa kuat? Karena baja ringan itu dilapisi zinc aluminium, dan zinc aluminium tersebut adalah lapisan anti karat, yang mana baja ringan itu tahan terhadap karat, anti rayap, dan juga tahan terhadap korosi. Apakah baja ringan bisa karat? Ya, tentunya baja ringan juga bisa kena karat, karena dia kan bahan dasarnya baja yang dilapisi zinc aluminium. Maka jika lapisan zinc aluminiumnya sudah terkena korosi, otomatis baja ringan tersebut akan kena karat. Tergantung juga wilayahnya, misalnya wilayahnya di pesisir pantai itu pernah percikan air laut atau cuaca juga udara yang ekstrim, mungkin bisa saja mengurangi atau menggerogoti lapisan zinc aluminium tersebut. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Mega Channel. Jadwal upload setiap hari Jumat, jangan lupa ya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ini gratis.